Halo teman-teman subscriber dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya, Arvin Tarto. Di video kali ini kita akan bermain salah satu game simulator paling populer di Indonesia, yaitu Busit, yang sudah mendapatkan update terbaru ke versi 3.9.1. Ada banyak penambahan di game ini yang nanti kita jelaskan satu persatu. Kali ini kita sedang berada di markas dari Bus Sosialia Indah by My Enviras. Untuk letak sendiri pun kalian sih seharusnya sudah tahu ya ini gimana. Dan bus yang saat ini kita sedang kendarai adalah bus JetBus SHD dengan livery Subiro Tunggal Jaya by Sandi Ismawan. Adapun sound engine yang kita pakai saat ini adalah karya dari Bertuah Raya. Yuk mari kita dengar suaranya. Ini suaranya sih enak banget sih. Kalian bisa dengar tuh suara engine dari Mercy itu bagaimana kendaraan. Keren pokoknya buat ini, kucuk. Daripada berlama-lama lagi, yuk mari kita jalan. Tujuan kita kali ini adalah markas dari Sudiro Tunggal Jaya itu sendiri. Ya ini rumah makan Raos Eke yang berada di daerah Tempel. Gak jauh dari sini sih. Yuk kita jalan aja. Di sebelah kanan kita bisa dilihat itu yang lagi melaju bus Garuda Emas. Ya tak lupa ini kita sekarang lagi pakai mod traffic dari Mas Hans Gaming. Keren banget trafficnya sih. Ini benar-benar kayak main FPS gitu. Dunia simulator makin berkembang pesat banget ya. Nah kayak zaman dulu. Sekarang tuh makin berkembang, makin banyak kreator-kreator handal dengan ide-idenya yang sangat brilian sampai bisa membuat mod-mod seperti ini, game yang tadinya udah sempurna jadi makin sempurna lagi. Keren banget pokoknya. Yaudah kita nikmati aja perjalanan kali ini, semoga kita selamat sampai tujuan. Oke. Nah ini nih salah satu update yang paling buat penggemar Busit rasa kagum adalah update dari tekstur atau efek dari hujan di game ini. Bener-bener real banget sih, apalagi jalan yang basah itu habis hujan. Aduh nggak ada obat, anjir lupas keren banget sih Mario nih. Bisa kalian lihat kan tuh efek hujan itu benar-benar terasa real bro, keren banget sih. Bukan cuma efek hujan yang keren nih, tapi dari mode malam untuk versi sekarang ada perubahan yang signifikan, lebih terasa hidup, lebih terasa real dari lampu-lampu di jalan juga terasa lebih keren. Untuk video reviewnya kalian bisa lihat di sudah setengah perjalanan, sebentar lagi kita akan ganti map ke map Tempel. Kita sudah berpindah map. Kali ini kita ada di wilayah kota Tempel.
tidak ada perubahan di kota ini sih kayaknya sih. Masih sama, masih sebelumnya. Tapi kayaknya Singapura gue juga udah bagus sih. Emang keren sih nih jalanannya nih. Harusnya sih jalur Pantura tuh kayak gini jalannya, lebih tranquil. Semoga di update selanjutnya jalur Pantura dari Cirebon ke Solo ini udah diperbaiki seperti ini. Sebentar lagi kita akan sampai ke tempat tujuan di rumah makan Raos Kecok, markas dari Sudiro Tugajaya. Di sebelah kiri kan kelihatan itu pelangnya juga ada kelihatan. Oke, siapkan barang-barang kalian, bentar lagi kita turun. Oke, kiri, set kiri papir, set kiri. Oke, awas, awas, ada mobil luas bang itu, datang. Oke, kiri pir. Oke, akhirnya kita sudah sampai. Saatnya kita parkir dulu ya. Nanti kita akan coba lihat sekeliling markas dari STJ ini. Oke, kita sudah di luar. Kita akan coba keliling, muter-muter, lihat sekeliling markasnya Raos Kecok, karya dari tadi siapa ya, lupa gua. Nanti lihat aja di deskripsi ya untuk pembuatnya dan kreator-kreatornya akan kita taruh di deskripsi. Wah, ternyata sampai dalam juga masih luas ya. Waduh, banyak bis-bisnya boy. Mantep, keren sih ini markasnya nih, paling keren sih nih. Ini OBB paling keren nih yang pernah saya lihat nih, yang pernah gue lihat nih. Dibanding OBB lain sih, ini paling nyet banget. Udah berasa kayak terminal pemberhentian sih. Jadi nostalgia banget nih waktu kita mudik nih. Di ujung-ujung juga ada warung. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen di video. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Alvin Kato.
akhir kata, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.